dua bongkah di sini, ada beberapa bongkah yang lainnya dia. Nah, ini hijaunya nggak seperti biasanya. Ini di antara batu putih ya, putihnya ini totalnya ini toska besar-besar. Toska ya. Jadi warnanya nggak hijau, nggak biru. Ini. Kalau bisa dilihat ya seperti biru warnanya, memang benar ini. Ini yang namanya toska. Ini bongkahnya agak besar, dibelah menjadi sekitar 3. Nah, ini satu. Ini kita review giok-giok yang ada di sini. Ini bahan tunggal, guys. Wih. Nah, ini bahan tunggal. Ini bahan masih kebungkus kulit. Kerak ya, kita nyebutnya kerak. Kalau di sini nggak ada kulitnya, hampir nggak ada kulitnya. Jadi dalamnya juga kadang yang dalamnya oranye seperti ini, itu dalamnya nanti coklat muda atau bahkan putih ya, karena terbungkus kerak. Keraknya batu. Yang hijau seperti ini tetap hijau, tapi dalamnya kadang ada abu-abu dan putih. Ini uniknya. Ini bahan tunggal, gel bahan tunggal. Nah, oke, kita agak bengkak-bengkak batu ini. Nah, ini 25 atau 26 kg. Nah, ini batunya hijau loh, guys. Nah, itu hijau. Ini giok semua loh, guys. Nih, kalau ini masih terbungkus kerak juga. Jadi kapur batu yang giok ini rata-rata tanpa kulit ya. Kecuali beberapa batu di sini hampir tanpa kulit semua. Ya, yang kulitnya tebal ini bukan kulit, ini kayak kapur keluar dari dalam. Jadi biasanya kalau kayak gini, yang kayak gini kristal ini. Wih, segernya tuh, guys. Ini hujan, guys. Habis hujan habis bisa beraktivitas ya. Karena bisa dipastikan kalau hujan kayak gini di sana, di tempat pembolangan juga hujan. Ini musim hujannya masih termasuk ganas ya, termasuk ekstrim. Karena tadinya cuacanya panas, tahu-tahu hujan deras. Dan hari-harinya masih seperti itu, guys. Nggak tahu ini ada apa ya. Akhir-akhir ini, nah ini juga bahan tunggal. Ini hijau. Kita bisa lihat dengan seksama. Monggo dilihat dengan tenang. Ini bahan-bahan kayak gini. Ini bisa dikatakan deposit yang lumayan cukup susah dicari. Karena ketika bolang dapat kayak gini aja, kalau nggak di tempatnya atau di hulunya yang posisi tempatnya itu sangat susah ya. Anda bisa memperhatikan setiap pembolangan saya, kalau di sungai-sungai kelasnya di sungai atas belum hulunya, belum tempatnya, itu dapat kayak gini kayak jackpot ya. Nah, ini sangat susah. Nah, di sungai hulu itu tidak bisa sewaktu-waktu dijama. Ini full kristal ini. Iya, ya gerak-gerak toh, guys. Iya, walaupun konturnya memang retak-retak kayak gini. Ini ciri khas giok Jawa. Karena ketika turun sungai, dia akan bertarung dengan batuan-batuan yang lainnya. Nah, ini tembus ini, kristal tembus. Akan bertarung ya, atau akan saling bertindih-tindihan ketika banjir besar. Yang namanya Sungai Lukundo itu kalau banjir ngeri loh, guys. Kemarin aja saya sedikit review, atau Anda bisa nonton YouTube yang lain dari channel lain yang khusus membahas waktu bencana banjir Lukundo. Itu mengerikan banget. Lah, ini bukan bahan tunggal, ini bahan sepletan ini. Nah, kayak gini bentuknya. Ini juga, ini ada bahan totalnya besar. Dia kristal juga, hijaunya seger juga. Oke. Ini bahan tunggal hijau semua, guys. Ini bahannya udah bisa dibilang shiseki. Karena warna hijaunya ini itu bercampur dengan yang namanya totol-totol ya. Ini kayak serat-serat kayak gitu. Nah, ini ada tali airnya. Nah, ini berat banget yang gini, guys. Ini kalau dipotong, dalamnya coklat ini bisa jadi coklat, bisa jadi urat seperti virus, bisa jadi putih, guys. Ini belum pasti dalamnya. Oke, kita gelundungin aja dulu biar tidak menggunung. Nah, ini mana ini sepletannya ya. Ini juga bagus banget. Nah, ini bahan tunggal juga. Bentuknya seperti apa? Warnanya ini full kebungkus kerak ya. Ini bukan kulit, ini tomel aja ini udah bukan kulit. Kalau kulit kan kayak semacam martabak ada kulitnya. Ya, itu gendut itu, gendut. Kalau martabak ada kulitnya. Lah, ini enggak kayak martabak. Dan juga enggak kayak jeruk ini. Ini tetap kerak, kita nyebutnya kerak. Ya. Kalau disebut kulit nggak masalah kulit ya, tapi dalamnya hampir sama seperti ini. Nah, ini hijaunya ini. Nah, ini. Enak ta? Oke, kita gelimpangin. Jangan gelimpangin dulu. Nih, bahan-bahan hijau ini dalamnya kayak gini, guys. Ini yang hijau kecil, ini semplean ini.
Nah, ini modelnya kayak gini. Ini pun bagian sapnya hitam-hitam, ini sap ya. Jadi bukan muka asli. Nah, putih kayak gini. Nah, ini kiokil yang selalu berproses. Ini yang jenis baru. Ini sampel. Ini belum bisa diturunkan dalam jumlah besar. Ini sampel. Jenis baru. Warnanya dia bukan pink lagi. Nah, hijaunya dia, woi, ngeri hijaunya, guys. Ini bisa diakali apa enggak hijaunya ya. Nah, ada dua macam warna hijau seperti ini. Dalam giok Jawa, ketika Anda berjumpa dengan warna hijau di bagian pinggiran kulit, dengan kulit seperti kulit bulu monyet, dia hijaunya udah tembus banget, tapi nggak begitu keras. Nah, ini belum tak uji ya. Itu biasanya mineral itu dari serpentin biasanya. Jadi kelihatan kayak ager-ager, tembus banget sampai tembus cahaya, tapi tidak begitu keras. Dia digesek pakai batu aja itu kayak bedak. Itu namanya serpentinnya di giok Jawa. Jadi mineral serpentinnya seperti itu, memang lebih kristal daripada giok Jawanya, jaditnya. Tapi dia itu kekerasannya minim sekali. Iya, nanti kapan-kapan tak kasih sampel ya. Nah, serpentin itu katanya itu masih keluarga giok, karena dalam serpentin itu pasti ada mineral giok, cuman sedikit banget. Jadi dia nggak keras juga. Tapi ini belum tahu ya, kita hijaunya gimana. Dan juga kenapa saya sebut varian baru juga di sini, ini ada yang namanya warnanya krem. Krem ini bukan pink, jadi beratnya ini kategori giok, cuman warna krem ini mendominasi. Ada-ada gajah. Jadi masih perlu banyak yang digali terus, gali terus, dan perlu banyak dibahas ya. Nah, ini yang hijau-hijau, ini bahan tunggal kayak gini. Ya, gropos kayak gini guys, kita bawa pulang aja guys. Sewaktu-waktu nyari bahan kayak gitu sangat susah. Ini namanya giok kayak gitu. Nah, ini ini yang baru ada kulitnya. Nah, ini yang cerita. Ini kulitnya giok Jawa kayak ini. Biasanya bahan kayak gini, ini belum lama jatuh dari guguran gunung atau longsoran. Karena sejatinya bahan di sungai itu bahan dari longsoran-longsoran sebuah tebing atau gunung. Nah, ini dalamnya udah hijau, guys. Nah, tinggal bagaimana nanti dalamnya ya. Ini masih terbungkus kulit. Batu ini mungkin akan di sungai akan melalui kristalisasi karena terpendam lama. Ini biasanya agak, ini belum lama model-model kayak gini. Ini belum lama, yang kayak gitu juga belum lama turun ke sungai atau gugur ke sungai dan ditemukan. Karena selama ini kita nyari di sungai. Kalau lagi kondisi ekstrim, hujannya, banjirnya gede, banyak yang longsor, mesti banyak temuan karena banyak yang jatuh. Dan yang kayak gini yang belum sangat belum lama. Karena kapurnya masih kasar, kita pegang, kasar sekali. Kalau udah agak lama udah kayak gini, lama lagi kristal lagi, kristal lagi. Ini udah lama ini. Nah, ini udah lama, udah agak lama. Jadi makin lama makin kristal, kapurnya makin hilang, terbawa mungkin terbawa air. Nah, ini baru turun, tapi belum pasti dalamnya kadang ada yang hijau banget kayak gini. Ini dikompresi di dalam tanah. Kalau model ini baru turun biasanya. Oke, turunkan. Ini apa ya? Nah, ini hijau loh, guys. Hijau seger, biarpun kulitnya koyo ngene, koyo koreng, dia dalamnya hijau seger, guys. Nah, hijau ini. Saya nggak bawa ini sih ya, nggak bawa senter. Ini perlu diteliti juga, karena kulitnya ini kayak koreng, guys. Koreng tahu koreng? Koreng itu makanannya terbuat dari aci ya, digoreng. Itu cireng. ini masih seger. Ini bisa-bisa sampai kaki juga. Kita gelimpangan yang ini, guys. Nah, ini ada yang berbeda. Saya nggak perlu buktikan, saya hanya tunjukkan saja karena proses ini udah sore ya. Bentar lagi juga mau mau azan ini ya. Nah, ini. Ini ada yang saya tunjukkan. Saya harap sampean percaya saja bahwa ini nempel magnet. Nggak perlu ditunjukkan ya, karena kalau saya bilang nempel magnet biasanya hampir 90% pasti nempel ya, kalau udah melihat dari strukturnya. Ini kulitnya kayak batu meteor loh, guys. Warnanya kuning, sayang. Ternyata dalamnya seperti apa? Anda pengen lihat dalamnya seperti apa? Woi, hijau. Nah, itu, guys. Hijaunya kayak indokres, di sini agak kekuningan, di sini gelap. Nah, ini bahan yang namanya bahan black jet. Nah, black jet di tempat kami yang biasa disebut black jet dari Jawa maupun Aceh, itu sebagian besar di lab serpentin. Cuman kalau yang dari Kebumen itu mineral besinya itu yang bikin berlebih atau bisa dikatakan spesialnya,
karena konon katanya mampu menginduksi sinar inframerah dan menginduksi energi-energi yang lainnya karena mineral besi itu sendiri. Jadi disebut black jet. Sebenarnya black jet itu ya black jadeite ya. Tapi ya karena udah terbiasa sehingga black jet itu terbuat dari yang biasa disebut black jet, mau di Aceh maupun di Kebumen itu ya serpentin tapi yang hitam legam, tapi yang kecampuran mineral hematit. Di atas juga ada yang nempel loh guys. Nah ini ada yang bagus, ini terselip. Ya ini salah kamar ini guys. Ini kayak gini, ini khususon ya. Wah ini bagus ini. Nggak akan saya tunjukkan, nanti geger ya. Kalau sumpahnya itu ya harganya beda ini. Nah ini ya tak tunjukkan aja lah. Wih seger lah guys. Ya seger tuh. Orang nggak seger yang apa. Nah itu yang hijau-hijau. Itu juga, nah oke, sebagian, nah ini guys, ini yang kadang jadi perdebatan. Oke, ini sambil cerita ya di sini. Ini kuat nggak, ini berat banget. Ini warnanya benar-benar keren loh guys. Nah ini bisa dikatakan warnanya itu dia stabilo tua. Jadi kayak ada mineral metalik-metaliknya. Tapi jangan salah, nih. Nah. Ini dia kena, dia tembusnya dalam, kristal banget. Ini ada dua macam pula untuk geokebumen, ya. Dimana untuk warna-warna kayak gini, ini kita temukan di antara tengah ini. Ini warna-warna kerennya geobirma kayak gini juga. Cuman enggak tahu ya. Pernah di lab juga keluarnya yang bagian ini serpentin loh, guys. Padahal konstruksi penyusunnya mirip sekali dengan geobirma, yaitu seperti bulu monyet gitu. Kalau geobirma ternyata kayak gitu, guys. Kayak ada kayak bulu monyet seratnya loh. Nah, ini mirip. Ini biasanya berada di bagian kulit, tapi ternyata dalamnya juga ada, kemarin tak lihat. Waduh, ketutupan loh. Nih, lihat aja di sini. Nih, garis. Nah, apakah ini juga ada bagian yang jadidnya untuk geokebumen? Karena ini nggak begitu keras sama sekali, ya. Bisa dicuil loh. Nih. Jadi ijonya ini bisa dicuil ternyata. Nah ini coba, ini posisinya lagi susah sih ya. Nah ini dicuil-cuil. Tapi saya juga masih positive thinking ya, ini nemu yang mineral jadidnya. Karena itu dulu ngelepnya itu dulu, bahkan untuk jenis yang ini dulu di lab itu keluarnya indokras loh guys. Bisa kayak gitu tempat lab ya. Padahal sekarang itu rata-rata jadid semua di lab. Karena memang jadid, Kebumen itu lebih banyak jadidnya daripada neprit ya, ataupun indokres. Nah ini dulu keluarnya yang totol-totol itu dulu juga indokres. Kan bisa kayak gitu ya, karena geok Jawa belum diakui. Waktu dulu itu masih asin, bisa dikatakan masih asin, asing bahasa Indonesia. Nah itu, saya masih positive thinking. Suatu saat kita juga akan nyari yang agak keras dengan hijau yang seperti ini, menyalanya seperti ini. Itu keluarnya apa? Karena untuk yang lunak keluarnya dulu apa, serpentin yang lunak. Nih, ini masuk ke dalam ini ya. Nah itu, nih. Wih. Nah itu, iya. Selalu ada saja yang dibahas bongkahan-bongkahan ini. Itu belum kebahas ya, agak ngelundung agak jauh. Karena ini rimbun sekali musim hujan ya. Alah, dan tapi nggak apa-apa. Ya sesekali dijamah biar nggak menjadi sarang tidur ular. Nah, walaupun belum dibersihkan, bersihkan ini ya sambil bersihkan batunya. Kalau cuma nyabutin aja susah, akarnya udah agak dalam. Selalu ada saja yang dibahas dalam giok Jawa, karena memang selalu ada yang ditemukan, selalu ada yang baru. Dan selalu woyo-woyo dalam setiap pembolangan Master Golden. Hari ini kita nge-review untuk yang kedua kalinya setelah lempengan-lempengan. Dan jangan tetap bosan, karena insya Allah hari besok saya juga terjun ke sungai, mbolang lagi. Hari ini hujan guys, ini masih mendungnya masih mengancam. Ya Alhamdulillah masih diberi terang, bisa nge-review ya guys. Dan jangan lupa madang habis ini, buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, dan saya doakan sahabat MK untuk dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Woyo woyo. Nah, nunggu adzan guys. Itu langitnya mendung.